saya ada experience mengajar PDPR waktu tempoh praktikum, dan waktu tu memang 100% PDPR selama 3 bulan tu. Pada mulanya, lebih kurang 2-3 minggu yang pertama, memang saya struggle sangat-sangat. Apa yang tak bestnya kalau PDPR, kita tak boleh nak feelkan suasana yang betul untuk mengajar. Dia macam kita sekadar bercakap dengan laptop, bukan bercakap dengan student. Sebab bila kita PDPR, selalunya kita akan gunakan platform Zoom ataupun Google Meet. Kebiasaannya, hampir keseluruhan student waktu kelas akan tutup kamera, tutup mic. So bila tanya, okay, semua faham ke apa yang saya cuba nak sampaikan? Buka mic, okay, faham cikgu, faham ustaz, pop off mic balik. So kita tak tahu adakah student kita ni betul-betul faham ataupun buat-buat faham. Dia akan jadi susah balik dekat guru macam mana kita nak deliverkan benda tu. Dan student pun takkan buka mic, takkan buka kamera. Bila kita tanya, murid A, tolong jawab soalan ni macam mana? Dia boleh type pula dekat bahagian ruangan chat Google Meet tu, mic saya rosak cikgu. Yang tu memang ramai akan buat, saya tahu. Ataupun bila show on kamera, nak tengok bukti tengah fokus, kamera saya tak function, boleh type saja. So itu antara kekangan-kekangan yang utama untuk kita nak mengajar dalam PDPR ni. Tapi apa yang best, kita boleh gunakan macam-macam medium untuk kita nak terangkan dekat student supaya bagi lebih faham. Contoh sekarang ni kita ada banyak, kita nak buat poster boleh guna Canva, kita boleh guna Nearpod. Nearpod ni best juga, ada kita boleh buat slide, kita boleh tayang video dekat situ. So benda-benda tu dia selari dengan arus pemodenan, dengan pembelajaran abad yang ke-21. Bila kita gunakan secara tak langsung, student kalau siapa yang betul-betul fokus nak belajar, dia akan rasa macam excited tau untuk kita nak explore benda-benda baru dalam pelajaran dan juga pendidikan ni. Ni kalau bersemuka, apa yang best kita dapat tengok reaction student tu. Ada setengah student, bila sekarang ni saya mengajar dalam kelas di sekolah, suasana yang real, bila mengajar kita tengah bercakap, ada student yang macam tu reaction dia. Macam blur, dia tak tahu pun. Bila tanya dia, faham ke tak faham? Dia pun tak tahu sama ada dia faham ke tak. And bila saya tanya, apa yang kamu tak faham? Dia pun tak faham apa yang dia tak faham. So, kita dapat rasa stresnya dekat sekolah tu. Itu yang best bila kita jadi guru, mengajar secara bersemuka. Kemudian kalau bersemuka, dapat tahu macam mana kita nak handle student, kita nak control crowd dalam kelas, itu yang best. Tapi kalau secara PDPR, kita tak dapat rasa benda-benda macam tu. Dan saya sebenarnya bersyukur juga, saya dapat rasa dua-dua benda ni, mengajar secara PDPR dan juga secara bersemuka. Cumanya kalau bersemuka ni, dia akan lebih stres dekat kita. Ada satu kelas saya ni, ada 29 orang student. Macam mana kita nak tackle seorang-seorang 29 orang tu? So kita kena tahu dulu macam mana budak ni punya gaya pembelajaran, cara nak tackle budak ni macam mana. Kalau tanya saya, secara personally, saya lebih prefer mengajar secara bersemuka lah, sebab saya boleh interact secara dua hala dengan student-student. Dan itu juga penting kalau untuk kita nak tahu sama ada student kita ni boleh tak accept apa yang kita cuba nak sampaikan.